warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat kepada kita sehat dan juga sempat sehingga kita bisa berada di kampus 3 UMB Metro ini dalam rangka melaksanakan kegiatan mata kuliah 10. Terus kalian seperti biasanya, sebelum kita memulai kegiatan, kita berdoa dulu pada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kelancaran kegiatan perkuliahan kita. Karena itu kepada ketua kelas diminta untuk memimpin membacakan doa bersama-sama dan nanti diterjemahkan. Jadi silakan. Baik, poin proses belajar kita hari ini marilah kita berdoa bersama-sama, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kalian, karena kegiatan kita ini di lapangan di hari ini, jadi karena itu diperlukan saya mengantarkan dulu apa yang harus Anda lakukan di kegiatan ini. Dan sebelumnya, ini sudah saya sediakan lembar kegiatan mahasiswa untuk kegiatan ini. Ini dibuat per kelompok. Saya serahkan pada masing-masing kelompok. Siapa kelompok 1? Interaksi antar komponen biotik yang ada dalam suatu ekosistem. Nah, sebenarnya yang sebagaimana yang kemarin sudah Anda diskusikan bahwa komponen ekosistem itu ada komponen biotik, ada komponen abiotik ya. Kita bicara yang komponen biotik dulu, akan kita coba pelajari interaksi yang berlangsung di dalam ekosistem ini. Nah, Anda nanti setelah belajar ini diharapkan melalui pengamatan lingkungan yang akan kita amati di belakang saudara sekalian, nanti dapat menyebutkan sekaligus menjelaskan macam-macam interaksi antar organisme. Nanti Anda cari melalui barcode ini sekilas tentang interaksi antar organisme dalam ya, untuk menjadi bahan Anda. Setelah membaca itu nanti silakan diskusikan, kemudian buatlah satu pertanyaan sesuai dengan materi. Setelah itu nanti Anda diminta untuk membuktikan, mencari data untuk membuktikan dari jawaban-jawaban yang ada tuliskan. Kita nanti akan ke lapangan di belakang itu ya. Silakan Anda melakukan pengamatan. Pengamatan itu sudah sekalian pakai indera kita, juga pakai alat. Anda membaca satu bacaan, satu materi terkait dengan interaksi antar organisme ini, kan muncul pertanyaan pada Anda. Seperti itu, tanya untuk kelompok sendiri. Apa yang kita perlu tanyakan dia ini ya? Itu ya. Itu juga dijawab sendiri, jawabnya sementara kan. Ya, dan baru nanti dibuktikan melalui pengamatan. Lapangannya di belakang itu aja. Ini sampah. Tadi kami udah download. Download. Ini apa? Enak aja yang melepuh. Dengan tanaman hibis atau macam kalau dia gini gitu. Bagaimana?
sudah foto dapat. Ada Andri. Kira ular. Ini ada kadalnya coba. Oi. Mana toh? Baik, saudara sekalian, kegiatan untuk mencari data dalam rangka untuk membuktikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada bukan jawaban sebenarnya sudah selesai. Anda sudah menganalisis apa yang Anda temukan. Ya. Nah, kesempatan kali ini kami minta dua kelompok untuk menyampaikan apa yang sudah ada perlu dari. Kalau banyak ditunjuk ya. Ditunjuk. Saya perwakilan dari kelompok 3 ya. Jadi langsung saja kita ngambil tentang interaksi antar organisme. Nah, kami membuat pertanyaan yaitu organisme apa saja yang terdapat pada kebun akasia pasca sarjana. Hipotesisnya yaitu untuk interaksi organisme di kebun akasia pasca sarjana UM itu ada yang menguntungkan maupun merugikan pada organisme yang lain. Langsung ke analisis ya. Jadi kami dalam kebun akasia UM Metro terdapat ulat dan pohon pisang. Saya di sini mewakili kelompok 2 akan menjelaskan apa yang tadi kita amati. Interaksi komensalisme dan interaksi parasitisme. Yang kedua, interaksi kompetisi dan alelopati. Pohon sukun yang di daunnya itu terdapat kutu daun yang itu merugikan, termasuk jadi maksudnya ke interaksi parasitisme. Terus juga interaksi itu antara apa? Antara organisme apa dengan apa? Jenis interaksinya apa? Di pemainan menemukan jenis interaksi yang di sini belum ada. Diketik dalam bet. Ya. Jadi diganti di tabelnya juga diganti gitu ya. Dalam bet. Terus nanti Anda diwajibkan untuk upload di sepatu. Oke, tugas Anda melanjutkan mencari data, kemudian membuat laporannya tadi adalah di dalam bentuk web, kemudian diupload kepada paling lambat Senin pagi. Untuk mengakhiri proses belajar kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.